Oke, kali ini aneh mau share tempat mancing nila sama tawes babon ini. Di sekitaran pintu air 10 bro. Ini sepanjang aliran Cisadane besar di belakang. Simak terus. Di daerah Jagal nih, di aliran sungai Cisadane juga. Ini spotnya di bawah pohon elok ya bro. Biasanya aneh mancing tuh di bawah. Di bawah situ nanti turun. Nah, ini bro, spotnya di bawah tuh. Ini spot di bawah pohon low. Ini biasanya tuh ada kayak teras gitu buat duduk. Berhubung ini kalinya lagi banjir, jadi nggak bisa. Oh, kalau mau mancing di sini, kalau aneh sih di bawah bro, turun. Tapi ada juga yang di sekitaran sini nih, yang mancing. Kalau aneh turun ke bawah. Oke bro, spot kedua, tahu tempe. Tempat pembuatan tahu nih bro. Bro, tempat pembuatan tahu. Spotnya nih. Sebelah sana pabrik tahu, kita mancing di bawahnya nih. Di sini besar-besar tawesnya nih. Nilainya juga pernah dapat masalahnya. Nah, kemarin mancing di situ tuh bro tuh. Mancing sebelah situ, turun di situ. Nah, sebelah sana itu ada pabrik pembuatan tempe bro. Perumahan sih, rumah. Produk rumahan ya. Buat bikin tempe. Sebelah sana biasanya tuh mancing ramai orang. Oke, lanjut spot ketiga. Itu di ini satu jalur ya bro, dari Jagal terus ke sini terus ke atas situ, itu satu jalur sama pabrik tempe nih. Ini satu jalur, spot ketiganya itu di tangga asem, depan tangga asem, eretan sama pembuangan wira kocoran. Oke bro, lanjut. Ini namanya eretan bro, eretan. Spot ketiga di eretan Kampung Baru bro, sama kocoran wira. Nah, ini persis di belakang pintu R10 ya, agak ke bawah sedikit. Nah, itu di situ lumayan tawesnya juga ada, sama nilainya juga gede-gede kalau lagi makan. Oke, lanjut. Oke, spot keempat bro, Kalimati. Ini masuknya lewat samping bedeng 10 ya. Sampingnya itu kita masuk aja nggak apa-apa, nanti kita parkir di bawah. Itu spotnya ini nila sama tawes juga ada ya. Biasanya di sini pakai umpannya lumut hitam sama lumut hijau, tapi belum dipakaiin ke tempat, belum pernah coba ke tempat di sini. Dapat bang. Kecil-kecil. Gede-gede enggak? Airnya jelek ya? Aduh bro, licin. Ini kalau pakai sandal bisa meleset ini. Aduh. Kita enggak pakai sandal lah. Ini enggak pakai sandal. Banyak pak. Kalimati ya, samping bedeng pintu 10. Biasa mancing gede-gede juga di sini bro. Carry spot keempat Kalimati, gede-gede juga nih, cuman airnya nih lagi jelek. Nanti kalau udah bagus lah kita mancing di sini. Mantep bro. Oke, lanjut ke spot kelima bro. Oke, masuknya lewat Indomaret ya bro. Ini tangga asem.
Spot kelima bro, ini cakep ini bro, agak surut, cuman airnya aja agak keruh nih. Ini bagus ini. Ini tangga Semeru namanya. Nah, situ eretan juga. Di situ ada tempat tuh. Dia pakai alamat. Tuh, ada empat pancing. Biasanya pakai lumut di sini, bro. Oke, bro, segini aja lah. 5 tempat yang biasa aneh pancing, tempat mancing aneh, sama di sini spot babon-babon, tawes sama nila. Kadang suka ada yang nanya, bro, di mana tuh, bang? Nah, ini aneh kasih tahu semua. Mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi, bro. Kalau ada yang kurang, mau tambahin aja, nggak apa-apa, bro. Mantap, makasih ya. Sampai jumpa lagi.